Oke, guys, jadi sekarang aku mau kasih unjuk ke kalian gimana caranya buka e-smart atau websitenya BNI Sekuritas dari Mozilla atau Google Chrome. Jadi ini kalian tinggal ketik aja alamat websitenya. Ini alamatnya www.esmartbnis.com. Terus abis itu masukin usernya. Setelah masukin usernya, selanjutnya adalah masukin password. Terus klik login. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi, kalau seandainya kalian mau beli saham, itu nanti kalian bisa klik trading. Klik trading, terus kalian klik buy, terus masukin lagi passwordnya. Terus abis itu login lagi. Nih, kalian lihat kan di sini. Sabar ya, guys. Ini lama banget ya. Bentar, masih loadingnya. Oke, guys, ini udah keluar. Jadi setelah masuk tadi trading lalu klik buy, nanti akan muncul seperti ini memang, dan kalian klik lagi aja kode PIN kalian, diulang lagi, memang kayak gitu tahapannya. Jadi masukin kode PIN-nya ya. Terus ini new PIN disamain aja sama PIN yang tadi. Terus klik change. Oke, nanti akan kayak gini tampilannya. Jadi di sini akan ketahuan berapa saldo apa saldo rekening saham kalian. Nih, saldo gue tinggal 49. Jadi ini akan ketahuan di sini. Terus kalau kalian mau beli tadi klik lagi buy. Terus kalian di sini masukin deh kode kode saham apa yang kalian mau beli, misalkan nih. Ini kan ada harga-harganya nih. Misalnya mau beli sahamnya BNI lah nih ya, BBNI. Di angka sekarang adalah Rp4.640 per lembar. Berarti di sini nanti ditulis kodenya BBNI. Terus price-nya 4640. Terus nanti ini tinggal ditulis nih mau berapa slot. Satu slot itu sama dengan 100 lembar. Jadi misalkan satu slot nanti akan tertera di sini ada jumlahnya 464.000. Jadi 464.000 ini harus ada di rekening saham kalian, kayak gitu. Nanti kalau seandainya udah oke, udah cocok, tinggal klik send aja. Nanti akan langsung masuk ke dalam sini.
Berarti masuk ke oh itu ya. Oke, masuk ke sini nanti. Ini ada order list, nanti di sini kalau seandainya kalian habis beli akan masuk ke sini langsung. Apa order listnya? Kalau full match berarti itu udah sesuai harganya sama yang ada di sini yang lagi berlangsung, jadi bisa nanti langsung ke proses. Tapi kalau seandainya statusnya open berarti masih belum fix. Kayak gitu, atau kalau nggak match nanti unmatch gitu deh pokoknya. Kalau seandainya full match nanti berarti udah fix, udah sesuai, nanti kalian akan terima kayak surat gitu deh, surat konfirmasi kalau kalian udah berhasil beli saham tanggal sekian, berapa lembar gitu. Terus nanti ada konfirmasi tanggal berapa rekening saham kalian akan didebet. Biasanya sih didebet itu adalah plus 2 hari setelah kalian, 2 hari kerja setelah kalian beli saham, kayak gitu. Gitu guys. Oke. Begitu ceritanya. Jadi ini dia nih pergerakan saham-sahamnya tuh. Banyak banget kan? Wah, ini sahamnya. Kalau yang merah gini berarti harganya lagi turun. Kalau yang ini berarti harganya naik. Wah, gila ini saham Wika turun. Sekarang harga 980. Padahal kemarin gue beli harganya berapa tuh ya kemarin Wika? 1020. Begitu ya caranya, guys. Oke. Kalau mau beli udah aku kasih tahu caranya. Kalau mau jual pun juga sama, nanti kalian tinggal klik yang sell ini, terus isi kode saham apa yang kalian mau jual, harganya lagi berapa, terus berapa lot, tinggal di send. Sama kayak gitulah caranya. Ini dia tampilannya kalau di aplikasi. Kalau untuk gimana cara setor ke rekening, kalau mau tahu gimana caranya store rekening ke rekening saham kalian, itu kalian kalau di BNI ya, kalian tinggal buka aja aplikasi mobile banking BNI, nanti kalian klik di situ rekening kalian, nanti ada di situ rekening saham kalian, nanti kalian kayak transfer antar BNI aja, tinggal masukin nomor rekening saham kalian, berapa nominalnya, udah langsung masuk saat itu juga. Terus nanti kalian bisa pantau juga tanggal berapa mereka akan debet dana kalian untuk saham ini, kayak gitu caranya, guys. Oke, sekian aja informasi dari aku. Semoga jelas ya nanti tampilan layarnya, karena ini aku rekam pakai PC, lumayan agak ribet juga. Nanti kalau seandainya ada hal-hal baru lagi, aku akan share lagi ya ke kalian. Thank you for watching. Bye bye.